Putri Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, Farah Putri Nahlia bakal merayakan hari bahagianya dengan sang dambaan hati. Ialah Arik Taufikorahman Arsyam, putra mantan Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam yang kini menjabat Wakabagin Telkam Mabes Polri. Keduanya bakal melangsungkan akad nikah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, resepsi di Hotel Upper Hills Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar, Sabtu tanggal 22 Januari malam. Rencana pernikahan anak dari dua jenderal bintang 2 Polri itu, diungkapkan Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sujana di salah satu rumah makan, Jalan Lama Dukeleng, Makassar, Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022 malam. Di deretan meja Irjen Pol Nana Sujana, terdapat sejumlah pejabat utama Polda Sulsel. Satu yang tidak hadir adalah Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Cuzaini Patopoi. Pejabat-pejabat lain ada kegiatan di luar, seperti Dirkrimum, kemudian Pak Wakapolda ada acara kebetulan jadi panitia acara pernikahan, kata Irjen Pol Nana Sujana. Mantan Kapolda Sulawesi Selatan yang sekarang menjadi Wakabagin Telkam Pak Merdisyam. Kebetulan putranya menikah dengan putrinya Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Fadil, sambungnya.